Selamat datang di Santolase Channel. Bertemu kembali dengan kami dengan judul Jangan Pernah Menyerah, Tuhan Memilihmu. Jangan menyerah, Tuhan telah memilihmu. Lihatlah hari ini banyak di antara kita mati, bukan? Bukan mati fisiknya, bukan mati jasadnya. Tapi semangatnya, optimismenya, sikap mentalnya. Lihatlah generasi hari ini menjadi generasi rebahan, bukan? Maunya instansi buke poin urusan orang lain, ikhtiar minimal. Ngerepnya maksimal, maka teman, wake up call. Ini panggilan terakhir untuk kita. The games is on, just do it. Sebelum menyerah, ingatlah tentang impianmu. Kegagalan saat ini hanyalah tangga yang harus kau lewati. Dengan kesabaranmu, ini kesempatanmu, ini momentummu. Sekarang, ya sekarang konsisten dengan janjimu. Berhenti berdalih, berhenti mengeluh. Jangan pernah mentolerir kesalahan sedikit apapun, sekecil apapun. Bisa jadi kita berkeringat, bisa jadi kita lelah. Tapi jangan biarkan engkau berhenti. Itu godaan, itu ujian. Yang pasti akan dialami oleh siapapun. Bisa jadi kita akan disindir, dicemooh, dicaci ketika engkau memperjuangkan impianmu. Terima dengan lapang hati, Tuhan izinkan engkau untuk disakiti, agar mampu berempati kepada mereka yang sedang terluka. Tuhan izinkan engkau untuk jatuh, agar engkau semakin kuat. Inilah hakikat dunia, tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Tempat rehatmu adalah di sorga, di jalan-jalan sunyi inilah perjuanganmu harus kau nikmati. Kadang terjal, kadang jauh. Bahkan bisa jadi sepi dari tepuk tangan, bekerja dalam diam. Agar engkau belajar arti keikhlasan, bekerja tak perlu banyak cerita. Biarlah karyamu yang akan membuktikan siapa dirimu. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, Santolase Channel. Terima kasih.